Welcome back. Sekarang saatnya untuk I Survive 200 Day di Hardcore Minecraft. Oke guys, mari sekarang kita mulai dari day 101 guys ya. Oke, kita akan memulai dari day 101. Oke, sebelum itu kita akan pergi ke DN lagi untuk mengambil Elytra guys ya. Oh ya, aku membuat firework dulu guys ya. Oke guys, aku sudah membuatnya ini guys ya. Mana-mana ini guys ya. Firework rocket ya guys ya. Durationnya satu doang guys ya. Gak apa-apa guys ya. Oke, sekarang langsung aja ya kan kita pergi ke di hancur. Hancur please. Please. Nice. Gak hancur guys. Oke, sekarang kita bisa lebih tahu ya. Pas jalan-jalan gitu guys ya. Itu gak ke-record guys ya. Itu aku nemu yang kayak gini juga. Habis itu ada kalau membunuh itu ada totemnya tuh guys ya. Nah itu penyihir itu. Nah itu aku membunuh dia, habis itu aku dapat totem guys ya. Nah ini kalau nggak salah, nah turun ke sini. Au, nyawa aku tinggal setengah guys. Hampir mati guys. Hampir mati. Oh my god. Aku hampir mati guys. Oh my god, ini deg-degan parah ini. Oke, kita juga. Oh, kita masih ada Ender Pearl guys. Oke, let's go. Building tree. Let's go guys, kita masuk di end lagi. Ya, kita sebenarnya di sini. Ada, ini masih ada sisa XP guys ya. Oke, let's go aja ya kan, kita ambil daripada buang-buang ya guys ya. Let's go, kita ambil. Pergi ke atas sana, kita harus naik dulu. Oke, masih tinggi, masih ya. Oke, nice, sekarang saatnya kita nge-bridge. Oke, let's go. Oke, dimana kita? Yay, kita di End City. Oke guys, sekarang saatnya kita ambil airnya. Tadi ada, ada Enderman ya kan, itu aku. Oke. Apa yang terbang-terbang tuh guys ya? Ntar aku lihat dengan mataku yang tajam ini. Itu apa guys ya? Itu apa guys ya? Oh iya. Iya atau bukan itu guys? Let's go aja coba. Oh bukan guys ya, cuma pulau doang. Kalian nemu itunya guys, yaitu Elytra-nya guys ya. Oke, let's go aja, kita langsung teleport ke sana. Hanya jerit-jerit. Asik ya kan? Oke, kita makan dulu guys ya. Sebelum itu kita harus makan dulu. Ini kalau nggak salah juga bisa dibuat makan ya. Oh ini fruit. I see. Kan? Hop. Oke, nggak ada shelter sama sekali guys. Oh di atas ini guys ya yang ada guys ya. Oke, let's go aja. Ini parkour ini gampang ya kan. Parkour di NCT itu gampang banget malah guys ya. Oke, let's go aja ya kan. Kita loncat-loncat dan loncat-loncat. Oh no. Oke, kita sudah di atas, sekarang saatnya kita membuka chest. Wow, kita dapat ini guys. Lumayan. Oh, kita dapat. Oke, lumayan guys ya. Ini gila banget ini. Tinggi banget guys mereka. Oke, ayo. Enak, nice. Let's go guys ya, kita langsung ke sini guys ya. Let's go, kita akan langsung ke atas sini. Oke, entar kita taruh air di sini guys ya. Oke, let's go. Aduh. Terlambat. Oh no. Oh, ini ada ini guys ya. Wih, Elytra guys. Oke, ntar kita ambil ini. Terus itu saatnya kita ngambil Elytra kita. Oh my god. Oke. Oke guys, ntar aku ambil fireworknya dulu. Oke, moga-moga berhasil ya aku ya. Doain ya kan. Oh, ini apa? Ada instant heal guys ya. Oke, ini kita ambil. Bentar. Ini kayak yang kita buang kayaknya ini aja guys ya. Ini kita buang, kita ambil. Itu ini juga kita buang, ini kita ambil. Oke. Where are you, Shulker? Shulker box, where are you? Au. Jangan banyak-banyak lah. Oke. Ntar kita mendarat dulu guys ya.
Oke, totem, totem. Oke, kita makan dulu guys ya. Oke, let's go. Oh no, 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 hampir aja. Oh no, kena shulker lagi, astaga. Oh my god guys, oh my god guys, oh my god guys. Oh nice, aman. Oke, okay, aman, tapi kita let's go aja. Oh nice, bisa, bisa. Santai, santai. Santai, santai. Oke, okay, nice, bisa guys ya. Aku kemarin sudah belajar guys ya, cara menggunakan apa namanya Elytra guys ya. Dan bisa, oke okay. Oh, ini kita ambil, oke okay, ada ini. Ini, oke okay, kita ganti sama pickaxe ini. Oke okay. Oke okay. Oke, di sini nggak ada apa-apa, tapi ini mungkin untuk penyimpanan guys ya. Ntar kita bunuh shulker-shulkernya ini dulu. Oke, bentar. Aduh, ini kita terbangin lagi. Kita makan dulu. Au, au. Oke, kita ambil ini dulu. Oke. Oke okay, nice, sekarang kita ambil dulu guys ya. Oke okay. Oke okay, ya. Oke okay, let's go aja, kita loncat ke sini. Kita akan ngambil apa namanya ender chestnya, karena ender chest itu membantu guys ya. Membantu kenapa? Soalnya ender chest itu bisa membawa kayak gini guys. Jadi kalau misalnya kita hancurin ender chestnya, kita barang kita masih ada di dalam situ guys ya. Oke nih, kayaknya ini kita hancurin dulu ya kan. Oke, mulai dari ini kita hampir dapat saksetnya loh guys, bayangkan. Oke, lalu sini ada instant heal, ini kita taruh aja. Ini juga ada ini ya kan. Oke, ini blok-blok ini kita taruh dulu, ini juga. Oke, sudah lumayan. Oke, ini kita taruh dulu. Ini juga ya kan guys. Oke okay. Sudah jadi begini, ini kita taruh dulu di sini. Di sini, di sini. Kita taruh, biarkan di sini. Itu ada notifikasi lagi. Oke okay. Jadi kita akan pergi ke atas sana guys. Oke okay, let's go ya kan. Wow. Oke, kita ambil. Jadi kita hilang semua guys. Oke. Au. Aduh, kita mau mati guys. Kita hampir mati guys. Ya ampun. Sesusah ini loh guys. Apa namanya ke the end guys ya. Super susah sih. Patas guys ya. Oke, kayaknya gak usah guys ya. Kayaknya udah habis guys ya. Ini sudah habis. Jadi ya, kita akan pulang, tapi oh entar. Kita sudah pernah ke situ oh, belum ya? Oke, let's go guys ya. Let's go. Wui. Oh, sudah ternyata guys ya. Oke, sorry guys ya, ada suara berisik-berisik guys ya. Oke. Besar banget juga ya. Besar juga ya kan. Gunakan Elytra guys ya. Itu apa jalan pulangnya? Oke okay, bukan. Oke okay. Mana guys ya, mana gitu ya kan. Ada yang tekan loncat gitu loh. Oke okay. Kita taruh blok dulu guys ya. Kalau enggak mati nih kita ini. Oke okay. Kita kekurang. Oh ya kita kan bisa buka portal guys ya. Kita bisa buka portal, tapi ada satu masalah. Nah, kita enggak tahu jalan pulangnya guys. Aku juga belum nge-save koordinat lagi. Astaga naga nih aku nih. Aku belum nge-save. Untung apa namanya sampai guys ya. Kalau enggak itu aku jatuh meninggal guys ya.
ninggal. Oke, kita akan langsung aja naik guys ya. Oh ya, kita harus ambil ini juga guys ya, buat farm kita itu ya kan. Oke, ini kita ambil, kita ambil ya kan. Oke, itu game kayaknya segini cukup guys ya. Oke, sekarang langsung aja kita mencari jalan pulang. Kita langsung aja mencari jalan pulang. I don't wanna see you. Oke, di mana portalnya ya? Pusing aku guys, di mana ya portalnya ya? Oke. Oke, di mana portalnya? Oke, coba kita cari guys ya, di mana portalnya ya? Apa di pulau sebelah guys ya? Atau di pulau sana gitu ya kan? Oke, coba kita cari ya guys. Coba aja ya kan. Di sana atau di sana gitu guys ya. Oke, coba aja kita ke sana. Tapi itu jauh banget guys. Biasanya kita harus cepet-cepet nih. Kalau enggak ya. Oke. Ya, let's go guys ya. Kita akan langsung pergi ke sana. Mungkin ini aku skip guys ya. Enggak, oke guys, di sini aku enggak nemu portal tapi nemu NCT lagi guys ya. Aduh. Kayaknya ini kita apa hancur-hancurin dulu buat ke sana guys ya. Let's go. Oke guys, kita sudah bunuh satu apa dua shulker box yang itu guys ya. Oke, kalau enggak oke, kalau enggak salah di sini enggak ada. Oke, enggak ada. Nah, di sini guys ya. Biasa ini. Nah, ini di sini mulai ada guys ya. Oke, let's go. Aduh. Yang tangga ini guys ya. Oke. Oke, berhasil. It's easy peasy lemon squeezy ya kan. Oke, langsung aja ya kan. Hop. Oke. Aduh, ada shulker lagi. Aku akhirnya menemukan apa namanya portalnya guys ya. Ya ampun, aku sudah tadi itu udah cari berjam-jam guys ya. Wah, parah sih. Aku sudah cari berjam-jam loh guys, bayangkan. Oke, jadi ini sudah berapa di ini aku juga enggak tahu. Jadi aku edit sendiri itu. Jadi aku kira-kira sejam itu kalau itu segitu berarti sekitar 10 harian lah di Minecraft. Ya, 10 harian. Oke. Caranya itu gini. Bentar guys ya. Nah, ini telurnya guys ya. Oh iya, kalau gitu ini kita aja yang kita buang. Oke, sekarang kita ambil ini dulu guys ya. Oke, kita tidur dulu. Oke, dan sebelum itu guys ya, di tengah sini aku akan menaruh apa namanya telur naga ini guys ya. Oke, jadi ini aku taruh di sini dulu. Ini aku juga nggak tahu kenapa apa namanya orang-orang ini kenapa pada di luar gitu loh. Oke guys, jadi di sini udah ada dikasih tahu ya guys ya cara buat ini kita perlu chest guys ya. Oke, jadi kita apa ini kita naruh barang-barang kita dulu ini guys ya. Oke, let's go ya kan. Ini kita taruh barang-barang ini dulu ya kan. Karena ini banyak banget sumpah ini. Oke, pedang digabung sama ini pedang. Gak bisa ya. Nanti harus jadi netherite dulu guys. Oke, bye-bye, aku akan ini butuh beberapa hari untuk menjadi netherite. Oke guys, semuanya sudah dijadiin enchantment debris ya guys ya. Oke, sekarang coba ya kan kita pasang. Oh bisa guys ya. Oh bisa guys. Cuma XP-nya itu yang mahal guys ya. Oke, jadi ini sudah ada fire aspect-nya. Jadi ya, sekarang ini unbreaking 3 campur ini. Oke, nice. Oke, dengan ini dan ini.
ini dan juga ini. Wow, oke. Ini armor kita dan juga ini. Oke, sekarang saatnya aku nyari XP lagi guys ya. Bye bye. Oke guys, aku kembali lagi dan aku mendapatkan 41 XP ya. Oh ya guys, aku tadi juga sudah ke sini dan di sini ada banyak totem guys ya. Tuh guys ya, mungkin kalian bertanya aku dapat totem dari mana. Jadi aku dapat totem itu, jadi aku tadi sekalian itu aku pakai Elytra ya kan, aku pergi keliling-keliling ya kan, nemu ya apa ya, nemu gitu guys ya, apa dapat totem ya kan, ada pillager yang pep gitu ya kan, ya gitulah. Jadi sekarang karena ini sudah 41 sekarang ya, di sini 28, jadi ya kita bisa. Oke, sekarang kita akan ngelepas semua armor kita terlebih dahulu. Oke, ini ya kan. Kita nggak bisa dipasang. Oke, kalau gitu nggak apa-apa ya. Oke, kita ini kita pakai di sini. Oh ya, aduh ini aku malah tekan tanda tanya guys. Aku sudah tahu cara play Minecraft. Oh my god. Oke, kita taruh begini dan oke, Minecraft cuma 4 lumayan. Oke, kalau gitu kita langsung pakai aja ya kan. Oke dan boom. Oke, sudah jadi begini sekarang. Ininya kita taruh di sini dan juga ini Elytra kayaknya taruh di sini dulu aja guys ya. Oke, sekarang ini kayaknya kita hancurin di apa, taruh di sini dulu. Nah, ini totem of undying sama ada chest di sini juga bisa. Oke, ini kita hancurin. Dan ya. Karena semuanya itu kita terus sama orang ini. Hah? Oh, maaf ya, aku enggak mau beli. Oke, maksudnya enggak mau nge-trade ya. Oke, jadi ya. Kurang satu hari lagi mau mencapai 200 day. Karena ini masih pagi, malam dan mau pagi itu 200 day. Jadi apa yang akan kita lakukan? Ya, kita akan membuat farm yang tadi aku bilang itu. Aku sudah mikir-mikir, mending sekarang aja gitu. Oke. Jadi kalau gitu kita akan ngambil ini dulu dan juga ini. Oke, sekarang kita sorry. I'm so sorry. Aku mau nge-trade sama kamu deh. Oh, ternyata enggak ada yang bagus. Enggak jadi. Gimana gitu loh guys ya. Oke, sekarang kita akan langsung aja ya kan. Kayaknya kita buatnya di sini aja guys ya. Jadi ini kita taruh di sini. Oke, ini kita kenapa enggak bisa? Oh, ini kalau enggak salah bisa teleport guys ya. Oh, enggak bisa. Kok enggak bisa gitu loh ya kan? Kenapa enggak bisa? Oh iya, ini bisa teleport aku lupa. Berarti ini enggak bisa guys ya. Oke, kalau gitu kita akan melakukan hal yang lain, yaitu kalian tahu apa? Ya, kita akan mining ancient debris. Enggak guys. Kayaknya enggak dulu guys ya. Jadi ya, karena itu guys ya, kita akan melakukan sesuatu, yaitu kita akan mengupgrade rumah ini guys ya. Ya, karena rumah ini sangat-sangat ya. Jadi kita akan pakai iron ore ini. Kalian pasti bingung gunanya untuk apa. Nah, jadi nanti di samping-samping sini aku akan kasih hiasan iron ore gini guys ya. Oke guys, ini kita taruh ya kan. Taruh. Setelah matahari terbit ini, nggak tahu ya, sunset ya maksudnya. Setelah matahari sunset ini, inilah akhir dari I Survived 200 Day in Hardcore Minecraft.